Selamat pagi, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudari umat Tuhan dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda semua? Baik-baik bukan? Sehat. Nah, dalam keadaan sehat kita mau merenungkan Sabda Tuhan untuk minggu ini. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Yesus diutus Bapa ke dunia untuk mewartakan kasih Tuhan dengan menyembuhkan, dengan mengajar, dengan berkhotbah orang banyak, terutama orang-orang kecil. Mereka berduyun-duyun mengikut Yesus. Mereka mengalami kesembuhan karena mereka percaya. Anehnya, aneh betul, pemimpin-pemimpin bangsa, ahli-ahli kitab, orang-orang Farisi, imam-imam besar, hampir mereka semua tidak mau mendengarkan, tidak mau percaya. Bahkan mereka terang-terangan menolak Yesus. Yesus mengajar dengan sederhana sekali, melalui perumpamaan-perumpamaan, supaya mudah dimengerti dan mudah untuk diterima. Orang-orang setingkat ahli-ahli kitab, imam-imam besar, pemimpin-pemimpin adalah orang yang berpendidikan, yang belajar kitab suci, yang seharusnya mudah mengerti, menerima pengajaran Yesus. Tetapi mereka tidak menerima, mereka menolak, bahkan mereka mengusir Yesus. Bahkan kemudian orang-orang inilah yang berteriak, tangkap dia, bunuh dia, dan salibkan dia. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, boleh dikatakan, atau Yesus sendiri melihat, bahwa dia gagal. Bahkan gagal total. Dia ditolak justru oleh orang-orangnya sendiri, yakni orang-orang Yahudi. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, di depan kesulitan, menghadapi kegagalan, penolakan oleh tokoh-tokoh Yahudi, apa yang Yesus lakukan? Apa yang dia lakukan? Dia berdoa. Dia mengucap syukur kepada Bapa. Karena Yesus mengerti apa yang menjadi rencana Bapanya. Amin. Amin. Dia mengerti rencana Bapa. Dia berdoa. Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, langit dan bumi, sebab misteri kerajaan engkau sembunyikan bagi mereka yang cerdik pandai, yang menolak rencana indahmu, tetapi engkau nyatakan, engkau buka kepada orang-orang kecil. Amin Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sering terjadi kepintaran, keahlian, kepandaian, kedudukan membuat orang sombong. Benar? Membuat orang sombong. Seharusnya orang-orang seperti ini harus mampu membuat dirinya melayani kebenaran. Tetapi malah mereka berpura-pura. Bapakku telah mempercayakan semuanya ini kepadaku. Bapa mengenal aku. Aku mengenal Bapa. Relasi yang sangat mendalam antara Yesus dan Bapanya
Yesus berkata, "Semua telah diserahkan Bapa kepadaku. Yang lesu dan yang berbeban berat, marilah, mari datang kepadaku. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Yesus yang lemah lembut dan penuh kedamaian. Paulus dalam bacaan kedua berbicara tentang Roh Kudus. Roh Kudus adalah Roh Kristus. Siapa yang dalam hidupnya tidak memiliki Roh Kristus, dia bukanlah milik Kristus. Bila kita hidup berdasarkan daging, yang akan ada hanyalah kekerasan, kesombongan, iri hati, dengki, dendam. Sebaliknya, bila kita hidup oleh Roh, Roh Kristus, Roh Allah, yang akan ada adalah kelemah lembutan, kesabaran, kerendahan hati, kedamaian. Dengan demikian, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita dapat menjauhkan diri dari konflik. Kita dapat menjauhkan diri dari perselisihan dan ketegangan-ketegangan yang tidak perlu. Kita bisa hidup damai. Kita bisa hidup damai. Sesungguhnya, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan pertama telah digambarkan kedamaian seorang raja yang lemah lembut dan penuh keadilan. Dia naik keledai, keledai muda lagi. Kita ingat apa yang dikatakan Zakaria ini, nubuat ini. Kita ingat kembali ketika Yesus masuk Yerusalem. Dia tidak naik kuda, melainkan naik keledai. Dia disambut oleh orang banyak dengan daun-daun palma. Kita merayakan Minggu Palma. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, apa yang mau digambarkan di sini? Lambang raja dengan kerendahan hati, kelembutan hati, lambang damai. Karena itu marilah melalui liturgi hari ini, marilah kita berdoa dalam perayaan Ekaristi hari ini, memohon kepada Tuhan agar kita boleh menemukan damai di hati kita. Bukankah Kristus datang ke dunia membawa damai, membawa sukacita? Damai Kristus selalu beserta kita. Bukankah itu yang berulang kali kita dengungkan, ucapkan? Semoga damai Kristus beserta kita. Amin. Amin, saudara-saudari. Dan itu pun setiap kali kita mendengar damai Kristus beserta kita, kita selalu menjawab dengan serentak, amin. Mari, mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita renungkan. Kita alami Kristus yang datang membawa damai, membawa sukacita bagi keselamatan jiwa kita. Selamat merenungkan. Semoga Tuhan membawa damai di dalam hati Anda semua. Kristus adalah damai dan sukacita kita. Saya, Romo Agus Inyoman Murtika, SPD, Pastor Paroki Kesatrian Malang.